channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya lagi excited banget ya untuk mengisi lagi album saya yang mengenai maternity life ya. Jadi kebetulan ini baby saya, teman-teman, akan lahir di bulan Agustus ya. Makanya sekarang saya lagi hobi banget baca-baca buku yang berhubungan dengan parenting ya. Nah, so di sini teman-teman saya lagi tertarik banget ya untuk membahas masalah sounding ya. Jadi buat mama-mama di sini yang pingin banget sih anaknya itu jadi anak yang baik, anak yang pintar ya, mama-mama ini harus tahu loh bahwa sounding itu adalah kata-kata yang sangat penting yang harus mama-mama kuasai. Ini teman-teman kita akan jabarkan dulu ya. Sounding itu apa sih, dokter? Ya, sounding itu adalah proses pemberian kata-kata positif kepada pikiran bawah sadar buah hati kita agar mempengaruhi ya perilaku anak-anak kita ketika mereka beranjak dewasa. Nah, jadi di sini teman-teman merupakan sounding itu, bahasa gampangnya ya saya bilang afirmasi positif ya. Teman-teman ini pingin anaknya itu menjadi seseorang yang seperti apa sih, ininya tuh kayak gitu ya. Kenapa teman-teman ya? Karena perilaku seseorang ini, kenapa sounding ini penting teman-teman ya? Karena ini berhubungan dengan alam bawah sadar ya. Jadi alam bawah sadar ini mengambil peran penting 88% ya teman-teman dalam pembentukan karakter anak-anak kita ya. Sedangkan 12% itu waktu ketika mereka sadar. Nah, jadi caranya teman-teman adalah waktu terbaik ya biasanya untuk kita sebagai orang tua untuk memberikan sounding itu adalah ketika mereka mau tidur ya, tapi mereka belum pulas teman-teman ya. Jadi sekitar 5 menit sebelum mereka benar-benar tidur ya. Nah, jadi biasanya waktu terbaik itu teman-teman ketika mereka mau tidur siang atau mau tidur malam ya. Makanya biasanya para mama-mama ini kalau menidurkan anak itu ya harus mama-mama yang nemeni ya, jangan digantikan oleh baby sister atau pembantu ya. Karena ini adalah golden period teman-teman apabila anak-anak teman-teman itu masih kecil-kecil ya. Nah, so di sini teman-teman apa saja sih kegunaan dari sounding itu ya? Kegunaannya adalah yang pertama, membuat anak Anda itu tidur lebih pulas, teman-teman. Yang kedua adalah mengubah kebiasaan jelek anak ya. Ada nggak sih teman-teman yang di sini yang anaknya itu suka ngempeng, suka ngenyot jari ini ya, atau suka gigit-gigit barang ya? Itu bisa teman-teman afirmasi di waktu-waktu itu. Ya, dan yang ketiga adalah mengatasi anak yang rewel atau tantrum ya teman-teman ya. Kadang kalau misalnya teman-teman terlalu memanjakan berlebihan ya ketika anak-anak Anda menginginkan sesuatu barang ya, terkadang mereka itu pinginnya instan ya. Jadi teman-teman bisa merubah habit ini ya. Terus yang keempat teman-teman, untuk mengatasi anak-anaknya teman-teman yang gak suka makan, jadi ngambek ya, alias yang namanya GTM, yaitu gerakan tutup mulut. Yang kelima teman-teman adalah untuk mengatasi rewel. Itu beda dengan tantrum ya teman-teman ya. Kalau yang rewel itu contohnya misalnya kayak mereka itu takut pergi ke sekolah sendiri, takut masuk ke kelas sendiri, minta ditemenin orang tuanya misalnya gitu. Atau kalau misalnya gosok gigi, minta harus mamanya yang gosokin, misalnya intinya kayak gitu ya. Terus yang keenam teman-teman, mengatasi anak yang tidak mau mandi atau sikat gigi ya. Jadi kita harus memberikan edukasi bahwa kamu harus melakukan hal ini ya, karena untuk kesehatan kamu sendiri. Nah, yang ketujuh adalah untuk mengatasi anak yang selalu menangis saat diajak ke tempat baru. Ya, ini penting banget teman-teman, karena anak-anak kita itu dari usia sedini mungkin harus pintar yang namanya bersosialisasi ya. Yang kelapan adalah untuk mengatasi pola asuh yang berbeda dengan mertua atau orang tua yang lain ya. Jadi anak itu adalah tetap anak-anak kita ya teman-teman ya. Jadi, nah setelah itu teman-teman
untuk mengatasi pola asuh yang berbeda antara mertua atau orang tua yang lainnya. Ya, jadi kita juga harus memegang kendali penuh ya terhadap anak-anak kita, tetapi kita tidak melarang mereka untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin memberikan nasihat yang baik untuk mereka ya. Yang kesembilan, teman-teman, untuk membuat anak Anda menjadi lebih dekat dengan mamanya meskipun ditinggal kerja ya. Jadi contohnya bonding time ya, teman-teman ya. Anda tetap merasa dekat dengan anak-anak Anda walaupun waktu quality time-nya itu sangat singkat ya. Yang ke-10 adalah untuk mengatasi anak yang terlalu pendiam ya. Jadi aku tuh lebih suka punya anak itu yang suka open, teman-teman ya. Karena dengan open kita tahu apa yang menjadi aktivitas mereka, mereka lemahnya di mana, intinya tuh kayak gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mancing ya, teman-teman ya. Yang ke-11 adalah memotivasi anak untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri ya, lebih independen, teman-teman ya. Yang ke-12 adalah membuat kakaknya bisa lebih sayang kepada adiknya ya. Jadi contohnya nih, waktu saya lagi hamil ini, saya harus memberikan pengertian ya kepada anak saya bahwa habis ini kamu mau punya adik, kamu harus sayang dan sebagainya ya. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat penting banget ya, teman-teman ya, untuk kita lalui prosesnya. Yang selanjutnya, teman-teman, di sini adalah kuncinya supaya sounding itu benar-benar 100% sukses untuk kita lakukan ya. Yang pertama adalah waktunya itu harus tepat. Harus 5 menit sebelum anak Anda benar-benar tertidur pulas ya. Yang kedua, bahasanya itu sangat simple ya, nggak boleh panjang-panjang ya. Dan yang ketiga, teman-teman, fokuslah dulu terhadap salah satu pembentukan karakter ya. Jadi contohnya, misalnya Anda pingin anak Anda itu misalnya tidak rewel, terus doyan makan, terus misalnya sayang sama adiknya. Itu di dalam satu minggu yang dibahas itu hanya satu topik aja, teman-teman ya. Jadi nggak boleh dalam satu minggu itu dibahas tiga-tiganya. Atau misalnya dalam satu hari siangnya apa, malamnya apa ya, itu nggak efisien, teman-teman ya. Jadi minimal satu topik itu satu minggu atau dua minggu ya. Jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman rasa sudah dievaluasi, sudah mengalami progres ya, teman-teman bisa ganti switch ke topik yang lain. Nah, terus contohnya ini, apakah seorang bayi ya yang lagi ada di dalam perut nih, kira-kira mengerti nggak sih yang namanya sounding? Mereka ngerti loh, teman-teman ya, karena mereka ini sudah bisa mendengarkan. Jadi sebenarnya dalam perut ini ya, teman-teman ya, mereka itu sudah bisa diajak komunikasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki harapan ya, contohnya nih, harapan saya nih misalnya, kalau mau lahiran normal, jangan lupa nunggu papa dateng ya. Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi itu yang selalu diomongkan setiap hari ya. Jadi supaya anaknya nih setidaknya ngerti apa yang menjadi keinginan mamanya. Atau misalnya dikomunikasikan, oh sebentar lagi mama mau tidur ya anak sayang ya. Jadi jangan goyang-goyang deh supaya mama cepet tidur. Jadi bisa cepet istirahat ya. Jadi besok kita bisa aktivitas kembali. Jadi lakukan hal-hal yang simple, teman-teman, dan itu harus diucapkan ya, karena dia mendengar. Jadi nggak boleh pakai ilmu kebatinan, teman-teman ya. Jadi sounding itu adalah berupa kalimat yang simple tapi diucap ya. So itu tadi, teman-teman, seputar dari parenting ya, mengenai sounding yang powerful ya. Apabila video ini berguna, jangan lupa untuk di-share ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan jangan lupa, teman-teman, diklik tanda loncengnya apabila teman-teman ingin mendapatkan notifikasi baru ya ketika saya mengupload video YouTube terbaru saya. Oke, sekian dulu video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.